Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamali wa ashabihi thumma ila jamil awliya wal ulama wa syuhada wasyiddiqin wasyalihin thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina man fawqahum wa ila masyayikhina wa masyayikhihim man fawqahum thumma ila amwatil muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati al muallif al imam al hafiz Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wa radhiyallahu anhu wa ardhah wa anta alaina min barakati wa asrari wa ulumihi wa anwarihi wa nafahati wa ila hadratil walid asy-syekh Al-Had Jawari Jawabi ghafarallahu lahul ghafar wa rahimahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'wati fid dharain amin. Syaunillah lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bidawatihi fid dharain amin. Al-ashlu tsani utahe pokok kang nomor loro iku annan firadallahi setuhune oleh ngijeni Gusti Allah niki nggih nan asalisa al-ashru salis utawi napa niku pokok kang nomor telu iku anna fi'lal abdi setune penggawane kawula wa ing kana iku sanajan to ono apa penggawane kawula iku kasban penggawean la abdi kedue kawula fala yahruju maka ora metu apa penggawane kawula ankau niki sangka anane penggaweane kawula iku murodan iku den kersakaken dikersakake dilai kedua Allah Subhanahu wa taala. Dadi walaupun penggaweane kawula ya pekerjaane kawula yang dikerjakan oleh ikhtiari kawula. Ya iku ya tetep iku sing ngersakno Gusti Allah. Sing ngersakno Gusti Allah sing wujudake ya Gusti Allah. Dadi wujude penggaweane kawula iku ya sing wujudaken Gusti Allah. Kawula duwe karep nglakoni ngene iku sajane sing nyiptakaken karepe kawula iku ya Gusti Allah. Dadi fala yajri maka ora lumaku fila fala maka ora lumaku apa penggaweane kawula fil mulki ing dalam kerajaan dunya wal malaku tilang kerajaan langit torfata ainen kelawan sak kelawan dak kedepe mripat wala laftata khotirinan kelah ya ora kelawan sak rikate kerentek wala faltata nadirin nan ora sak apa ni ya sak sak pelirihane wong kang ningali ngoten pun dah. Illa biqadu illah
kejaba kelawan pestehne Allah. Ora ana pekerjaan kawula sak kedepe mripat, sak kretek sakrentek kretek. Kejaba iku kabeh iku ya pestehne Gusti Allah wa kudratihi lan kelawan kekuasaane Gusti Allah. Wabi iradati lan kelawan iradai kersane Gusti Allah wa masyiati lan yo tegese kelawan kersane Allah. Kabeh iku ciptaane Allah, takdire Allah, kersane Allah. Wa minhu iku setengah saking penggaweane kawula yang semuanya itu adalah takdiri Allah, kersane Allah. Asyaru tawi penggawean Allah wal khairan penggawean bagus. Wa naf'ulan penggawean manfaati wa dharulan bahayani. Wal islamu wal kufru lan islam lan kafir. Dadi nekne melu islam utawa kafir dari penggaweane kawula iku kabeh tidak keluar dari takdiri Allah, kersane Allah. Wal irfanu lan ma'rifat wan nakru lan ingkar. Wal fawzu lan bejo wal khusranu lan ruktuno. Kabeh iku ya kersane Allah, takdiri Allah. Wal ghawayatu lan sasar war rustu lan oleh pituduh. Iku kabeh iku kersane Allah, takdiri Allah. Wa ta'atu lan ta'at, wal isyanu lan duroko, wa syirku lan syirik, wal imanu lan iman. Kuwabeku kersane Allah, takdiri Allah. La roda ora ono perkara kang nolak likodohi marang pestene Allah. Wala mu'akibah lan ora ono wong kang nuntut iku mujud li hukmihi marang hukumi Allah. Karena si nuntut yudilu nyasarake sapa Gusti Allah man ing wong yasha'u kang ngersakaken sapa Allah ingman wa yahdi lan paring pitutuh sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ingman. La yus'alu ora ditakoni, ini tidak dimintai tanggung jawab sapa Allah amma saking perkara yaf'alu kang agawe sapa Gusti Allah ingmah. Wahum utawi para makhluk yus'aluna iku dimintai tanggung jawab kabeh sapa para makhluk. Ngoten, itulah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak qadariyah tapi ya tidak jabariyah, tengah-tengah. Wa ya dulu landuduhaken alaihi ingatasi mazkur, yakni pokok yang nomor tiga niki wau, bahwa penggaweane kawula ini walaupun dikatakan sebagai kasbul abdi penggaweane kawula, tapi tidak keluar dari kersane Allah, kekuasaane Allah, kodoe Allah. Wa yadulu ala alihi minan nakli songko nukilan apa kaulul ummati dawe umat kotibatan hale sekabai. Semua umat hampir semuanya sepakat, mereka mengatakan masya akan wa malam yasa lam yakun. Semua umat mengakui ini, sing madhabe apa hae ngakoni ini. Mata ya perkara sya'aka ngersa'akan sopa Allah ingma karena iku wujud apa ma. Wa mata ya perkara lam biasa kang orang ngersa'aka sopa Allah ingma lam yakun iku ora wujud apa ma. Yang kadang di coro Jawa nole iya masuk ora, ole ora masuk iya. Itu sepakat itu. Masih wong Mu'tazilah ya gak wani nolak teng masyaallah kan malam ya salam yakun. Ya sepakat.
Terus dalil yang lain yang tidak ucapannya apa jenenge? Ucapan yang mutawatir, yang mutafak alaih dari ucapannya semuanya orang, ditambahi dawai Allah wa qaulullahi lan dawai Allah azza wa jalla maha luhur lan maha agung sapa Allah allau yasha'u anjatune kelakuan lau yasha'u iku lamun ngersakake sapa Allah Gusti Allah lahadan nasa moko yekti paring pituduh lahadam moko yekti paring pituduh sapa Allah annasa ing para manungsa jami'an halis kabeh. Nah Allah ngersakaken isa semua orang itu Islam kabeh oleh pituduh kabeh. Lah kok gak Islam kabeh ya mungkin Allah gak ngersakno. Wa qauluhu lan dawa Allah taala walau syi'na lamun ngersakaken sapa ingsun la ataina mongko itu paring sapa ingsun kula nafsin ing saben-saben awak-awakan hudaha ing pituduhe kula nafsin waya dulu lan dutuake alaihi ngatasen mazkur yaiku pokok nomor telu iki minjatil akli sangka arai akal hukum akal apa annal ma'asiyah setune piro-piro maksiat wal jaro ima lan setune piro-piro jarima piro-piro dosa ingkan Allah iku lamun ono sapa Allah Gusti Allah yakrohuha iku sengit sapa Allah ing ma'asi lan jaro ima wala yuriduha lan orang ngersake sapa Allah ha ing ma'asi jaraim wa inna ma hiya angin pastine utawi pira-pira maksiat lan pira-pira dosa wa jariyatun iku lumaku ala wifqi iradatil aduwi ing ngatasé kecocokane karepe musuh musuh Allah rupane iblisa iblis la'anahullah muka-muka ngelaknati ing iblis sapa Allah ma'a annahu setana syatuhuni iblis iku aduun yodati musuh lillahi ketuhi Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah wal jari utawi kang lumaku ala wifki irodatil aduwi ingatasi kecocokani karpi musuh aktaru iku luwe akeh minal jari tinimbang kang lumaku ala wifqi iradatihi ingatasi kecocokane kersane Allah Ta'ala kenyataannya maksiat karo taat akendi anake maksiat kufar karo mukmin akendi akean kufar berarti lek nuruti wong mutazila sing berpendapat bahwa Allah hanya menghendaki perkara apik tok berarti Allah kalah karo iblis. Wong iblis sing ngarepno elek, Allah ngersakno apik. Tok mboten jare wong Mu'tazilah. Berarti Allah kalah karo iblis. Lah ngoten berarti. Falata syiri mongko dumaran mandar perasaan ingsun. Kaifa iku kaya apa? Ya tajizu. Menangake sapa al-muslimu wong Islam. Ayyuradda. Ingin to den tolak apa mulkul jabari apa kerajaan nizat kang mawasiso dan Allah dzil jalali wal ikram kang anduwe keagungan lan kemuliaan ditolak ilarut batin marang derajat laurut dat kang lamun ditolak yani dijongkrokno ditolak ilaiha marang derajat apa riasatu yaimin kepemimpinane kepolo kepemimpinane pemimpin kepolo doa atin kang kasio-sio lastang kafa mengko yekti sengit sapa zaim min hasang kurutbah seandainya ada seorang pemimpin
yang posisinya seperti itu, tentu yang enggak gelem lah. Seorang pemimpin perintai kalah karo perintai musuhnya, karpe kalah karo karpe musuhnya, kalah toh. Oh, cara kula dadi pemimpin kalah toh anggur meletakkan jabatan, anggur leren. Dadi pemimpin kok kalah terus, anggur leren. Iku pemimpin yang paling asor lah. Lagi masa Allah ngoten. Allah yang maha pemimpin Al-Jabbar, yang maha wasesa, masuk kalah kalah terus karo iblis. Karpe Allah api, karpe iblis elek. Kenyataan yang terjadi akian perkara elek daripada perkara api. Berarti kalah karo iblis terus Allah iki. Ngoten nek menurut pendapat tiyang Mu'tazilah. Ya mustahil ada Allah mau kalah. Izlaukana karena lamun ono apa ma perkara yastamiru kang lumaku kang terus menerus apa ma diadu wizaimi ketuwe musuwe kepolo fil koryatin dalam desa kuno aksaro iku luwe akeh mima tinimbang perkara yastakim kang cicek apa ma lahu krono pemimpin las tangkafa monggo itu sengit sapa pemimpin min ja'amati sangka kepemimpinane pemimpin watabaro alan pilih lebaran sapa pemimpin an wilayati sangka kekuasaane pemimpin. Jadi kalau seorang pemimpin teng suatu desa, kepala desa lah umpamane sing dadi niku sing mlaku di desa itu adalah karpe musuh. Umpamane biyen nalikane pilkades ana musuh. Lah kok karpe bekas musuh niku sing dadi terus menang terus ana program iki karpe kono dadi. Programe kades malah gak tau dadi kalah tok. Ya angur leren dadi kepala desa lah kalah karo karo nopo karo saingane. Kan ngoten. Lha lek Gusti Allah kalah karo karepe iblis. Allah ngersakno api kenyataane perkara api karo perkara elek akehan perkara sing elek teng donya niki. Ya angur leren dadi pangeran. Kok kalah karo iblis iki. Ngoten. Wahada mendewa. Lastang kafa yakti sengit sopo pemimpin min ja'amati saking dadi pemimpin zaim watabaro alan lebaran sopo zaim an wilayati kekuasaan zaim yakni angur lereni. Angur lereni. Timbang dadi kepala desa tapi programi dikalahno karo musuhne terus. Lah sekarang wal maksiat tu tapi maksiat kenyataan tentunya niki iya yo maksiat iku al-ghalibatu kang lindi alal kholqi ing ngatasé para makhluk kenyataane para makhluk iki akeh sing nglakoni maksiat daripada sing nglakoni taat wa kullu dzalik utawi sakabehane mungkono-mungkono perkara jarin iku lumaku indal mubtadi'ati mungguwe poro ahli bid'ah yaitu Mu'tazilah yang juga seperti itu Syiah karena Syiah ini faham tauhidnya nyaris dekat-dekat dengan Mu'tazilah ala khilafi iradatil haqqi dadi apa jenenge maksiat maksiat yang ada di dunia ini lebih banyak ingatasi nulayani kersane zat kang maha hak ta'ala halim maha luhur sapa kang maha hak. Dadi dunya niki sing terjadi sing akeh menurut ahli bid'ah sing terjadi sing akeh iku adalah
kejadian yang tidak dikerjakake karo pangeran. Wong pangeran ngersakno api, kenyataane maksiat duwe akeh daripada taat. Dadi cara wong Mu'tazilah ya pancen kenyataane akean karepe iblis sing dadi daripada kersane pangeran. Wa hadza utawi iki lek kenyataane ngeten iki maksiat duwe akeh daripada taat. Berarti karepe iblis luwe akeh sing dadi timbang karepe al-haq. Berarti moho hak Gusti Allah kalah pol karo iblis. Iku ghoyatu dofi katoke apes wal ajiran yo tegese katoke apes. Ta'ala moho luhur sapa rabbul arbab, sapa pangerane para makhluk, an qaulidz zalimin sang ucapane wong kang zalim-zalim alibet-alibet aniku wau uluan kelawan luhur kabiran kang aku. Tuma mahma zuhara nuli nalikane pertelo apa anna af'alal ibad setune pira-pira penggaweane para kawula makhlukatun iku diciptakaken lillahi kedua Allah soha makosah apa annaha satune af'alul ibad iku muradatun dan kersaaken lahu kedua Allah. Nah kalau kita ahlus sunnah yang berpendapat meyakini bahwa pekerjaan makhluk ini adalah ciptaan Allah, berarti pekerjaan makhluk ini cocok karo kersane Gusti Allah. Soalnya Allah gak mungkin menciptakan sing gak cocok karo irodai Gusti Allah. Dadi fi'lullah khulkullah niku ta'aluke sama dengan irodatullah. Sing gak sama itu adalah amrullah, perintahe Allah tidak selalu, tidak harus selalu sama dengan iradatullah. Perintah Allah kongkon iman kabeh, tapi Abu Lahab pamane Kanjeng Nabi kok gak iman. Iku yo kersane Gusti Allah. Dados kersane Allah tidak harus sama dengan perintah Allah. Ini yang menjadi pokok ini, bahwa amrullah tidak harus sama dengan iradatullah dan kudratullah dan qodaullah dan fi'lullah. Ini fa'inkilah maka lamun diucapno apa ucapan fa'kaifa maka halikoya apa yang hanya kasapa Gusti Allah amma sangka perkara yuridu kang ngersakaken sapa Allah ingma wa ya'muru lan perintah sapa Allah bima ing perkara la yuridu kang ora ngersakake sapa Allah ingma. Ini yang jadi pertanyaan, yang ini yang menjadi alasannya orang-orang Mu'tazilah yang menuntut keadilan, yang menuntut keadilan-keadilan bagi mereka itu termasuk arkanul iman. Itu orang-orang Mu'tazilah. Karena itu semua khulafaur rasyidin itu salah semuanya. Mengapa? Karena tidak adil. Padahal keadilan itu menjadi arkanul iman bagi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Syiah. Nah, ketika mereka menuntut keadilan zaman sekarang terkhususnya yang dilalui pemerintahan adil tentunya nih, semua tidak adil. Akhirnya diopo-opo kali Amerika cukup dengan medsos bahwa pemerintahmu tidak adil. Selagi pemerintahmu enggak adil, enggak akan maju negaramu. Wes akhirnya negara Arab kuwabe berontak. Perang antara rakyat karo pemerintah. Enak Amerika, gak usah kirim tentara, bisa sama mateni orang-orang Arab. Ketika Amerika kirim tentara, sih mati biar tentara Amerika itu di Irak itu banyak yang mati. Kira-kira tentara yang ketarik semuanya
pengiriman diganti dari pengiriman tentara diganti pengiriman medsos. Ya ora kok kirim langsung ya ada 1-2 orang-orang Arab yang dibayari kongkon ngawi medsos nge viral ngini-ngini sehingga menggerakkan amarah rakyat sehingga rontok satu persatu mulai Tunisia, Mesir, Libya, Irak nge. Dan sampai sekarang Yaman gak selesai. Bespiro yang mati di Yaman itu. Tapi yang mati itu teng Yaman Utara, yang daerah Habaib, teng Tarim, Hadramut aman nih sampai sekarang. Si kuat yang berangkat ngaji teng Hadramut masih negara ini yang sebelah utara perang. Soalnya kalau ingin moco teng tulisannya, ya konco dewi toko NU, toko NU. Ini Hadramut perang di gara-gara Habib ini. Kurang ajar dianggap gara-gara Habib yang terlalu saklek masalah dakwah sehingga Hadramut perang terus sudah berapa yang mati karena memasakkan kehendak karpe ngulih karpe aja ngelek-ngelek Habib Rizik karpe ngoten karpe ya lah apa sih madak-madakno Habib Rizik karo Hadramut yang perang toh Hadramut gak perang Hadramut itu. Nyata nih kita terus kirim lari-lari ngaji tengriko, kuliah tengriko, gitu. Ngisi perang kan tenglor, tenglori son angrio. Coro Jawa Timur niki Hadramut, son angriku kulon Jakarta ngriko sih ani. Sehingga sekarang kalau kita mengirimkan anak ngaji ke Hadramut tidak melalui ibu kota son A. Tapi melalui Oman. Tadi ajeng tengah Hadramut lewat Malaysia, gak lewat Jakarta. Ini yang terjadi sekarang dan aman nyatanya. Kok perang gak mari-mari ya wis nyen Amerika sih ngersakno gak mari-mari Amerika. Ketebakan pangeran yang ngersakno ngono. Allah. Insyaallah kita harus mencintai Habaib. Lagi Habaib itu siapa? Putu-putu ini Kanjeng Nabi harus kita cintai. Kalau tahu ada Habaib yang tidak kena, ya wis lah. Ojo disebut ikulu Habib tidak kena. Itu kan individu lah. Ya kiai yang tidak kena, ya pirang-pirang. Ojo orang diomong kiai tidak kena kabeh. Ojo ngono. Habib yang kena, kalau yang tidak kena, ya lah sing nomor kan agak sing meler Habibnya. Tapi ya, yang sudah menjadi ulama ini kan ngilui akeh. Kalau imut almarhum Mas Ipar kula Gus Ma'ruf, SPYP Habib wis menang nasab nih. Menang nasab, coro Mas iku pati kur karat. Dadi lek ana Habib iku apik titik ngoten gampang dadi wali. Kan kenyataannya ngoten. Lah kok Habib agak sing nakal lho iku welasnya pangeran. Lah le Habib api kabeh, engko liyane Habib gak kudu dadi wali. Dadi Habib agak sing nakal iki ning liyane Habib ora sing dadi wali ning pangeran. Ingin. Fakaifa yanha amma yuridu wa ya'mur bima la yurid. Kulna dawuh matur sapa ingsun Imam Ghazali. Al amru utawi perintah iku ghairul irada dudu kersa. Niki sing menjadi pokok masalah. Dadi amrullah tidak mesti iradatullah. Walidzalik karena are mengkono keterangan idza daraba sayyid nalikane mukul asayitu sapa juragan abdahu ing budake juragan fa atabau maka modho ing juragan sapa asultanu sultan pemerintah alihi ing atase mukule budak wae.
Jadi pemerintah atau dalam hal ini Pak Camat atau Pak Kades muring-muring sampan kok cek nemen nih lek nio-nio nang budak sampean kok sampan sampai ngepuk nanggone budak sampean. Ini ya hanu niki ketepaan niki nopo kepala desa ne etok-etok itu Pak Api nyalano juragan sing kereng kepada budaknya. Sik jaman ana budak biyen. Akhire keranten piyambake di salahkan kali sultan, disalahkan kali kepala desa umpamani fa'tadzara. Mongko ya. Mongko nyuwun uzur, yakni gawe alasan. Sapa si juragan gawe alasan bitamarudi abdihi kelawan dulurungi budake juragan, dulurung alihi ing atase juragan. Nggih pancen budak kula niku nakal Pak Kades. Dadi kula mboten kuat ngempet gak ngepuk. Pancen gak dikepuk gak gelem leren. Sampai ada satu pepatah dalam bahasa Arab, al-aqil yafham bil isyarah wan 'abd la yafham illa bil asho. Lek wong sing beneh iku diisyarah tok wis paham. Iki kapi aja dilakoni, iki api tanda ngono. Cukup dengan isyarah. Lale budak gak dipentung gak paham. Ya ini ngoten arek pondok meler gak dikepuk gak leren ya. Inge. Dadi akhirnya gawe alasan si juragan ini lek budak ini ku ndlurung. Dados mboten kuat kula mboten kepuk niku. Fakadzabahu mongko ngorohake ing juragan sapa asultanu sultan. Pak Kades gak percaya datang alasan ni juragan cara macam budak ini ku meler ndlurung. Fa arada mongko ngarepno sapa juragan izharu hujjatihi ing mertelakaken alasan ni juragan. Ingin menampakkan bahwa alasan dia itu adalah benar, terbukti. Bagaimana cara menampakkan bahwa alasan dia itu betul? Lek pancen budak ini ku meler. Carane ngetokno, buktekno lek budak ini meler, bi an ya'mura lawan yanto perintah sapa juragan ala abda ing budai bifidlin diperintah kelawan siwi jining penggawean wayuro wayukholifu lan nulayani sopo budak ing juragan bena yadahin dalam ngarepe sultan ngarepe kades wau. Jadi ingin membuktikan di hadapan kades mamani jeluk budaya dikongkon kula gak nurut karo kongkonanku sebagai bukti lek pancen meler budak kula niku kula kengken to teng arep njenengan gak tandang. Faqala mongko ngucap sapa juragan nahu marang budake asrij make ono sira memakaikan pakaian pakaian unta atau kuda hadidabata ing ikilah kendaraan unta atau kuda bi masyatin ana inggon penyaksian minas sultani sangko sultan. Dadi dikongkon iki lho ndang dipakai iki jaran iki to unta iki ngongkone ning ngarepe kades cek niru ini kita kongkon gak tandang niki. Fahwa mengko utawi juragan ya'muruhu iku perintah sapa juragan ing budak bima kelawan perkara layuri itu kang ora ngarepno sapa juragan imtisalahu ing bangun muturuti budak. Dadi juragan iki ngongkon tapi nang jerone ati mandar ojo nurut. Halek nurut kan pejingan aku dengar pekades ini. Tiba tak kongkon tandang api ngono. Dadi ngongkon muga-muga gak nurut. Dadi bukti pancen budak kula niki ngeten iki lho gak gelem nurutan. Mulane kula gepuk. Nah iki jengene si juragan ini merintah tapi dengan harapan
ojo dituruti perintah. Berarti kan terjadi merintah sing diperintahkan iku gak dikersano. Nggih. Dadi ngene kok Allah merintahkan semuanya beriman, tapi Allah ngersakaken Abu Lahab mboten iman. Kersane Allah. Walau lam yakun, lamun ora ana sapa juragan sayyid amiron iku wong kang perintah kepada budaknya dan terjadi turuti sama budake, lamakana mengko yekti ora ana apa udruhu alasane juragan inda sultane ana ing ngasane sultan mumahadan iku berdasar, iku den dasari, tidak mendasar, tidak ada dasarnya. Mana bukti nilai pancen budak iki ndeluru. Ini kok tiba yang betul diperintah ngarepe sultan, ngarepe kades cara kini, dan ternyata betul-betul tidak mau melaksanakan si budak ini. Layak nopo niki wahai sultan, wahai kades, tak kongkon beten tandang nih. Bener kan? Bener kan? Kan beten salah kulo. Ingin walau kana lamun ana sapa juragan sayyid muridan iku ngarepno limtisali marang nuruti budak, lah kana mengko yekti ana sapa juragan muridan iku ngarepno lihalaki nafsihi marang rusake awak dhewe ni juragan, lah lebih ambake ngongkon budake mandar-mandar nurut nang perintah. Ulangi ciloko ndek ni. Kilokone soal ini bukti nilai jari ini budakmu iku ndeluru, nyatane mbok kongkon nurut ngene kok. Karena itu jelas dia ngongkon tapi karepe aja nurut. Mergo lek nurut cilaka juragan, merusak dirinya sendiri juragan arep-arep budak ini ku nurut. Wahwa utawi ngarep nurusake dhewe, ngarep nurugine dhewe, muhalun niku muhal. Niki Imam Ghazali memberi contoh lah, seringkali beliau kalau memahamkan pemahaman sulit diterima maka beliau gawe contoh biar gampang diterima. Ya walaupun jangan dipersiskan irodai Allah kali irodai juragan niki juga dipersiskan. Tapi yani ada perintah itu yang merintah itu arep-arep ojo dituruti. Kuatah. Contoh niliani nopo. Namini peraturan lalu lintas, kok nggak arep-arep muga-muga para pengendara itu taat datang peraturan lalu lintas. Lah ngoten to nggih. Muga-muga taat datang peraturan lalu lintas. Tapi polisi sing jaga, lek polisi sing nakal lho nggih. Muga-muga ana sing melanggar. Lho lak ngoten. Iki napa mboten? Lah lek polisi nakal lho jaga setengah hari kepanasan, gak ana sing melanggar, gak oleh ingkang. Dadi tugase ku jaga, tugase jaga ben kabeh disiplin lalu lintas. Tapi dungone karepene ku muga-muga akeh sing melanggar. Mergo lek gak ana sing melanggar, percuma. Kali income nggih. Kali income. Niku tepak sing polisi ndak kenal ya. Apa ono kiai sing ndak kenal? Padha nggih. Kata. Kiai saingan karo kiai liyane. Nggih. Maka kiai ini nerangkan ini enggak baik, ini enggak baik, ini enggak baik. Walhasil kiai yang satunya ini pidato amar ma'ruf nahi mungkar nggih. Kali nyindir kiai sebelahnya sing kelakuane dianggap mboten bener. Lah kok kiai sing saingane wau kok tibake tambah dadi gak bener. Tambah dadi gak bener. Oh, sing kini tambah seneng duwe bahan kanggo pidato terus ngelok-ngelok no sing kiai sing boten bener.
dipidatoni, diamar ma'ruf, dinahi mungkar, kok tambah nemen. Oh, tambah duwe bahan terus. Lelek sing dipidatoni kok malih kiai saingane kok malih api. Tambah api, tambah api. Sing kene repot gak duwe bahan kanggo pidato nggih. Kanggo ngolok-ngolok kono nek gak duwe bahan nggih. Dadi kadang ana wong niku cangkeme amar ma'ruf nahi mungkar lek pidato, tapi atine ku muga-muga tetep nglakoni mungkar terus. Jadi aku duwe bahan terus. Gini apa mboten? Pemenang pas wayahe kampanye nggih. Wayahe kampanye niku lho cangkeme niku ngijak api tapi atine muga-muga saya ngaku salah terus. Mereka lek saya ngaku api kan nemu bahan kanggo pidato, kanggo kampanye. Dadi perintahe gak cocok karo niate. Karena itu kita itu diperintahkan nalikane amar ma'ruf nahi mungkar kudu sing ikhlas. Karena yang seperti ini mboten sekedhik lho nggih. Kadang-kadang kita juga terjangkit seperti ini. Kita ngomong-ngomong wong harap-harap api wong seakan yo kok ngono dulurku yo ngono cangkeme mun seakan jero atine paling meleh-meleh nu kapok kelakuanmu gak bener terus aku nte bahan kanggo ngelek-ngelek kon di depan orang lain naudzubillah min dzalik al asrul arabi wetahe pokok kang nomor 4 iku annallaha satunne Gusti Allah taala mutafaddilun iku gawe anugrah bil khalqi kelawan nyiptakno wal iftirai lan kelawan mujudaken wa mutatawwilun lan tegese gawe anugrah bi taklifil ibadi kelawan merti-merti para kawula walam yakun lan ora ono apa al-khalqu nyiptakno nyiptakno wa taklifu lan merti-merti kepada makhluk kudu nglakoni ngene-ngene sangka perkara ora ono wajiban iku wajib alaihi ing atase Gusti Allah. Jadi Allah menciptakan apa, mewujudkan apa itu merupakan anugerah Allah. Allah memerintahkan makhluk agar begini begitu. Sangka penggawean taat itu juga anugerahnya Allah, bukan hal yang wajib di atas Allah. Allah kudu merintahno perkara api, apalagi diterusno Allah kudu nyiptakno perkara api, wah gak bener, gak bener. Ya wow, mungkin tak katus ngoten akhirnya Allah kalah kali iblis. Allah ngarepno api sesuai dengan perintah-perintah api, ternyata yang wujud di dunia ini sengake perkara sing boten api, berarti Allah kalah kali iblis. Dadi lek cara Mu'tazilah niku berarti Allah kalah terus. Karena itu kula didongengi kali guru kula boten salah Syekh Jabir Jabron nggih. Dadi ulama besar ahli tafsir sing ngarang tafsir Al-Kasyaf niku lho. Sinten yang kau lari jenengi kalau ya Allah Imam Zamasyari, Imam Zamasyari sing ngarang tafsir Al-Kasyaf itu semula juga terpengaruh dengan faham Mu'tazilah ini. Jadi berpendapat bahwa perintah Allah itu harus sama dengan iradanya Allah, karena kalau tidak sama berarti Allah tidak adil, cenderung teng masalah adil. Adil. Padahal adil itu kan perkara yang abstrak. Abstrak ya apa? Kadang sampean ngarani iki adil. Kula ngarani mboten adil. Wong kadang wong niku lho, romasane didolimi tok karo dulure. Padahal dia ini sing dolim padahal. Gak ngrumangsani. Persane didolimi tok. Aku ge kalah-kalahan tok karo dulur. Padahal kon sing njaluk menangan. Gak terasa. Nah akhirnya pun Imam Zamasyari niki kawin kali tiang wedok saking Mekah, yang mana orang Mekah ini orang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi begitu malam zifaf, malam mantenan, ya sebagaimana
karepe manten nangis sing wedok dijak seneng-seneng. Ndak gelem sing wedok ni. Ndak gelem sing wedok. Jari ini sing Imam Syafi'i sari, lu kon kok ndak gelem tak ajak seneng-seneng. Apa kon gak ngerti lek wong wedok ku wajib nyenengno wong lanang, wajib nglayani wong lanang. Jari sing wedok, duh, apa Allah merintahno ngono? Iya Allah merintahno ngono. Kanjeng Nabi bolak-balik dawuh lek wong wedok iku kudu nyenengno nang wong lanang sampai nalikane tengah-tengah cetik geni, kok sing lanang butuh kudu ditinggal cetik geni ini melayani wong lanang kan ngoten hadise ngoten niku nggih. Aja koyo dongen lu didongeng kali almarhum Yafid Usman. Ngingoten enten tiyang niku butuh. Sing wedok tepak asik ndelok TV, ndelok sinetron. Bu sirayah. Sing wedok sik jawabane sik sik mergo sik durung mari sinetron nang TV. Bu. Pancet sirayah. Ya nek ndelok TV kan gak kroso sedih lu. Lah sing jero kamar kan pegel iki. Gak moro-moro bojone. Barang wis pegelepol sing wedok baru mari ndelok sinetron baru mlebu kamar. Sing lanang ngamuk. Jari Kiai Fatwa Usman lek cerita. Lah opo bu mlebu barang? Harap tak ziyah ta. Terus ngoten cinta garwane pun Imam Jamasari nggih ngoten. Lho, Allah merintahno aku nyenengno sampeyan. Aku ndak gelem. Berarti Allah kalah karo aku. Ngoten sing sinten garwane Imam Jamasari. Berarti Allah kalah karo aku. Imam Jamasari langsung deg. Iki duduk wong awam bojoku iki. Duduk wong awam bojoku. Iki yang jadi masalah kan ini. Dalek Allah cara wong mutazilah perintahe kudu padha karo iradae. Berarti kan Allah kalah karo garwane Imam Jamasari. Mergo iradae Allah dikalahkan karo gak gelemi garwane Imam Jamasari. Jadi Imam Jamasari tobat. Tobat itu karena disadarkan oleh perempuan istrinya itu. Waqalatil mutazilah lan ngucap sapa golongan Mu'tazilah wajib wajib alih ingatasi Allah apa zalika mengkono-mengkono mazkur. Dadi Allah nyiptakno perkara api, merintahno api itu suatu kewajiban bagi Allah. Lima krono perkara fikan tetep ing dalam zalik min maslahatil ibad sangka maslahate para kawula. Ngoten alasane Mu'tazilah. Dan Allah itu selalu berbuat baik. Kalau enggak berbuat baik berarti Allah zalim. Maten jare Mu'tazilah. Wa huwa utawi wujubu dzalik, wajib nyiptakaken sing api, wajib merintahno kepada makhluk perintah yang api. Muhalun iku muhal. Idza karena utawi Gusti Allah iku al-mujibu, iku zat kang majibaken. Majibaken perkara semua perkara Allah yang mewajibkan. Ini bukan Allah yang diwajibkan. Allah yang mewajibkan. Wal amiru lan Allah kang maha perintah, wan nahi lan Allah kang maha nglarang. Wa kaifa lan halika ya apa yutahaddafu den depno jadi sasaran. Didepno sapa Gusti Allah diijabin marang diwajibno au yuta'arradu utawa den pentoaken sapa Allah liluyumin marang perkara kang wajib wa khitabin dan marang dawuh nggih kudu ngene ya ndak lah Allah enggak kudu ngene malah Allah sing berhak ngudukno wong kudu ngene walaupun Allah mewajibkan kepada orang tidak mesti Allah ngersakaken orang itu melaksanakan perintahnya wal muradu utahe kang den karpakan bil wajib kelawan perkara wajib ahadu amro ini iku salah sawijine perkara luru imal fi'lu ana kalane penggawean
alladzi kang fi tarkihi kang iku tetep ing dalem ninggal alladzi penggawian dororon utawi bahaya imma ajilun ana kalane ngendi-ngendi bahayane nggih kamayuka luka ya oleh diucapno apa ucapan yajib wajib alal abdi ing atase kawula apa anjutia yang taat sapa kawula Allah ing Gusti Allah hatta la yu'adzibahu sehingga orang niksa sapa Allah ing kawula fil akhirati ing dalam akhirat binari kelawan neraka itu yang bahaya ngendi-ngendi au dororun ajilun utawa ketika tidak dilaksanakan pekerjaan itu ono bahaya ajilun kang aki-aki kama yukalu kaya ora ucapno apa ucapan yajib wajib alal aksani ing atase wong kang ngelak apa an yasroba yen to ngombe sapa wong kang ngelak hatta la yamuta sehingga orang mati sapa wong kang ngelak pemene lek wong sloloten sloloten gak diimboni iso mati sehingga fikih mengizinkan ketika orang itu sloloten ngombe ngilangno sloloten ini masih ngombe khamer halal mereka darurat tapi lek sak cegokan wis ilang sloloten ya aja diterusno ngombe khamer sing halal sing sak cegokan wae wa imma ayurada anu kan ya tenten karepaken bi kelawan wajib apa alladzi perkara yu ati kang jalari apa adamuhu ora anane alladzi wajib ila muhalin marang perkara muhal kama yukalu kaya oleh den ucapna apa ucapan wujudul maklumi utawi wujude perkara kang kinaweruan wujudnya perkara yang diketahui diketahui Allah khususnya wajibun iku wajib iz adamu krono utawi ora anani maklum ki ora anani wujude maklum yu ati ku ora iku nemekake apa adamuhu ila muhalin marang muhal muhal wujude wa huwa utawi muhal sing asale wajibul wujud kok menjadi muhal wujude iku ayasiro yang to dadi apa al ilmu ngerti dadi iku jalan male bodho. Allah tahu bahwa Zaid ini akan wujud berarti Allah mau wujud dan nanti akan wujud betul mereka akan wujud najat itu pancen dikerjakan karo Gusti Allah. Nah kok kere-kere kok gak wujud nah, mohal dong lalu gak wujud jahit gak wujud gak terus ya berarti ilmunya Allah salah ilmunya Allah menjadi jahal tidak ilmu lagi dan itu mustahil kalau ilmunya Allah itu menjadi jahal. Nah fa'in aroda maka lamun ngarep no sopa al-khosimu sopa wong kang perpadu bi'an al-kholko kelawan setuni nyeptakan itu para makhluk yang menandu kholko kata menandu para makhluk kata menandu pekerjaan menciptakan ayil ikhtira wajib pun iku wajib Allah yang ngatasi kusi Allah bil makna al-awal kelawan makna kang kawitan leka nyeptakan Allah dosa iku keri-keri bahaya atau saiki sing bahaya umpaman sing tekar penongatan fakot aradahu monggo teman-teman mentokno sapa wong kang perpadu wae ing Gusti Allah didorori marang bahaya wah Allah lek gak tantang bahaya ya apa disiksa sing iso sapa wae kan wajib wae kan ada dua pahaman yang pertama yaitu akan ada risiko di belakang yaitu masuk neraka atau risiko spontan kaya wong sing sloloten kaya wong sing ngelak lek gak diombeni mati apa Allah akan seperti itu lekat tandang Allah bahaya mati atau lekat tandang kok gari-gari Allah melepun rokok ini sopong tidak ada yang wajib bagi Allah dalam hal itu wa in arada lanamun ngarep masyapa wong kang perpatu bihi kelawan wajib menciptakan wau al makna tsani ing makna kang kaping pindho bahwa moko utawi makna asani
musalamun iku den trimo id ba'da sabkil ilmi krono sakwise dhisike ilmu ilmu Allah la buddha ora ana nggon sumingkir iku maujud min wujudil maklum sangka wujude perkara sing di maklumi nggih wa in arada lan namun ngarepno sapa khasim wong kang berpatu bi kelawan khalqullah niku wajib ngarepno maknan salisan ing makna kang kaping telu bahwa mengkotai maknan salis mana yang lain lah wairu mafhumin iku ora difaham makna yang mana kok macem-macem no Allah harus menciptakan sesuatu yang kata orang Mu'tazilah harus selalu bagus yang diciptakan oleh Allah. Wa qalu ta ucapane Khasim. Ucapane wong kang perpatu yakni orang Mu'tazilah yang juga diikuti oleh Syiah. Ya cipu wajib. Apa nyiptakan perkara sing api wa li maslahati ibadi kanggo kemaslahatane pira-pira kawulane Allah. Lek wong sing tukang debat niku ngoten, Allah menciptakan apa yang diciptakan itu wajib untuk kemaslahatannya para makhluk. Kalamun fasidun iku geneman kang rusak. Enggak bener omongan ngoten niku. Mengapa? Fa innahum qasadune kelakuan idza lam yatadarrur iku nalikane ora tampa bahaya. Iku nalikan ora tompo bahaya sapa Allah ditarki maslahatil ibad kelawan ninggal kemaslahatane para kawula lam yakun mongko ora ono lil wujubi iku tetep kuduwe wajib fi hakin dalam bagi Allah makna apa makna tidak ada artinya enggak bisa difahami apa yang dimaksud wajib atas Allah untuk berbuat begini begitu. Wong Allah menciptakan atau enggak menciptakan, Allah tidak dirugikan. Wong sadunya kabeh diciptakan oleh Allah dadi wong ahli ibadah kabeh, Allah tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Wong sadunya gak ono sing iman plus, Allah juga tidak dirugikan. Jadi karena itu Allah menciptakan wong ono sing iman, ono sing gak iman, tidak ada suatu hal yang wajib bagi Allah. Lek sampean kok didaktirno iman anugerah Allah bagi jenengan. Moga-moga anugerah Allah kepada kita yang rupanya iman ini. Moga-moga ceket temana kita sampai sowan datang Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim. Karena iman itu sebagai pertanda kalau Anda orang yang syuhada, wong sing untung. Tuma inna maslahatal ibad, nulis setune maslahati ibad fi ayyakhluquhum. Ing dalam yang cuma masalah inna maslahatul ibad nuli setuhune maslahate para kawula iku fi ayyakhluquhum iku dalam yang to nyiptakaken sapa Gusti Allah ing ibad fil jannati ing dalam swarga. Jadi ibad itu dapat maslahat kalau mereka itu betul-betul menjadi ahli surga. Itulah masalahnya ibad. Fa amma ayyakhluquhum mongko anapun utawi yen to nyiptakaken sapa Allah ing ibad fi daril balaya ing dalam omah pira-pira belai wa yuridu lan mentaaken sapa Allah ing ibad lil khotoya marang pira-pira keluputan cuma yuhdifahum nuli ngedepno atau masang no meladep mananya salah itu tujuan sasarannya ini tuma yuhdifahum nuli ngedepno dan sopa Allah ing ibad di khotoril ikob marang bahayani sekso wahwa tawi khotoril ikob iku al ardu kapan to'akan langersani Allah di dino kiamat yani wal hisabulan hisab nanti dihisab ku akeh dosani. Fama fi dhalik mengko orang aku tetap yang dalam mengkono-mengkono diciptakan tengene omah bala
dipentokaken tengene keluputan, diarahkan dateng rokok kasare. Fama fidalik ghibtatun utawi kepingin inda dawil albab mungguwe piro-piro wong kang anduweni piro-piro ati. Yakni jelas itu gak diinginkan oleh siapapun, berarti itu adalah bukan maslahat. Sopo sing kepingin tekenin rokok kan gak ada lah. Gak ada, tidak ada seorang pun yang ghibtah yang kepingin. Lalu terus Allah dipaksakan, diwajibkan semuanya menjadi ahli surga semuanya. Malah keadil, siapa sih manggunin rokok? Jadi walhasil kita harus iman seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha kehendak dan Allah itu maha adil. Walaupun menciptakan perkara api, menciptakan perkara elek, ciptaan Allah itu bagus. Walaupun itu ciptakan itu elek. Dekat nang swarga, dekat neraka. Neraka iku elek, swarga iku api. Tapi Allah menciptakan surga neraka itu api, menetapkan orang di surga dan neraka itu adalah pekerjaan baiknya Allah. Allah tidak berbuat yang jelek dan Allah maha adil. Allah memberi anugerah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna tibah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, ij'alna ru'adana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatana wa tilmidatina min al-hadin al-muhtadin wa taj'alna wa iyyahum min ad-dallin al-mudillin. Allahumma ya Allah, ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa tuqa wal khair. La taj'alna min ahli jahli wal dhalali wal dhair. Allahumma ya Allah, a'izz al-islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa damir adaka ada ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma tawil a'maruna fi shihatin wa afiyatin wa sa'adatin wa 'izzah warzuqna ta'ah wa amalan shalihan maqbulah. Allahumma rizuqna husnal khuluq. Allahumma rizuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minna wa qabbalna bi syadi asrar al-Fatihah.